Alhamdulillah bantuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantuan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewakafkan sedikit masa bantuan untuk keluar daripada kesulitan bantuan meninggalkan rumah yang bantuan sayang, meninggalkan anak istri yang bantuan cinta, meninggalkan perniagaan-perniagaan, harta-harta yang bantuan usaha, untuk semata-mata datang bersama-sama di atas itu maksud untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu perkara yang sangat besar yang hanya sunyi boleh dilakukan dengan taufik hidayah Allah Subhanahu Wataala. Hanya sunyi dengan keizinan Allah Subhanahu Wataala, dengan zat rahim Allah Subhanahu Wataala. Walaupun pada dasarnya insyaAllah ada di antara kita yang merasakan dirinya dipaksa, dipaksil secara paksa oleh kawan-kawan. Tak datang tak kawan orang. Tak nak reply dah WhatsApp tu. Banyak kali dah ajak tak keluar. Ada zahirnya ada yang ada yang tadi dipaksa ni yang terpaksa pula. Ada juga di antara kita yang dengan rela hatinya memang dah block dah date ni untuk datang, untuk niat belajar-belajar pula perhentian bersama satu jemaah yang masya-Allah Allah Subhanahu taala bagi satu jemaah yang besar. Dah pulang dah vlog siap-siap dalam organizer, tiba-tiba pada tarikh yang sama ada orang tashkil, ada satu tashkil, tashkil benda lain. Tashkil satu perkara yang mendatangkan keuntungan yang masya-Allah. Ya Allah. Tarikh kita dah vlog dah siap. Elok kita blok besok lusa tu ada di antara kita ni yang tari yang sama tu dapat tadi pun beritahu tari yang sama tu insyaAllah tak datang kat kita tiga hari insyaAllah kita berlari bukan. Benda tu contoh lah gitu. Ada juga yang diuji cedut tapi tuan-tuan dengan azam tuan-tuan yang bulat insyaAllah tuan-tuan kita tak berada di sini. Alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan Allah Subhanahu wa taala berlaku sejak azali. Sejak azali lagi Allah Subhanahu wa taala dah tetapkan untuk tuan-tuan semua untuk tuan-tuan berada di sini. Untuk tuan-tuan berada di sini itu Allah Subhanahu wa taala dah tetapkan siap-siap. Tak kiralah atas kehendak tuan-tuan ke, atas keterpaksaan tuan-tuan ke, atas tuan-tuan yang dipaksa ke, atas azam tuan-tuan yang bulat. Allah Subhanahu taala dah tetapkan 50,000 tahun sebelum Allah Subhanahu taala ciptakan tujuh belas yang tujuh belas. Bukan ciptakan tuan-tuan, bukan ciptakan saya. Allah dah tetapkan untuk setiap satu daripada kita berada di sini 50,000 tahun sebelum Allah Subhanahu taala ciptakan tujuh belas yang tujuh belas. Hari ini satu nikmat yang sangat besar yang harus kita semua syukuri. Kita bersyukur Allah Subhanahu taala letak kita dalam satu taman-taman syurga Allah Subhanahu taala. Kiranya Allah berkata, Allah boleh letak kita dalam taman-taman bunga yang biasa je. Allah boleh letak kita dekat taman-taman tasik biasa je. Taman tasik ampar. Allah SWT boleh saya letak saya dekat taman tasik Belanda Jaya, taman tasik Salam boleh saya biasa. Dekat Zoo. Dekat LCC. Allah SWT kalau berkata, boleh letak saya dekat mana-mana saja. Dia letak tuan-tuan kat mana-mana saja. Tapi Allah SWT yang terhendak dia letak kita dalam salah satu taman-taman syurga. Allah SWT kalau dia berkehendak, Dia boleh jadikan saya ataupun tuan-tuan ni umat Nabi Adam AS. Allah SWT kalau berkehendak, dia boleh jadikan kita umat Abid, umat Nabi Musa AS. Allah SWT kalau berkehendak, dia boleh jadikan umat Nabi Lut AS, umat Nabi Daud, umat Nabi-Nabi para Nabi yang lain.
Ini lagi atas kehendak Allah Subhanahu Taala, atas kehendak Allah Subhanahu Taala, atas kehendak Allah Subhanahu Taala. Allah Subhanahu Taala telah menjadikan kita ini umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga satu nikmat yang kita harus bersyukur. Allah Subhanahu Taala kalau dia berkehendak, semalam lagi dia boleh cabut dan nyawa ini. Allah Subhanahu Taala kalau dia berkehendak, boleh saja dia terus lekatkan mata kita tak buka-buka apa tu. Ya Allah. Allah Subhanahu Taala kalau dia berkehendak, dalam perjalanan kita datang Allah lebih tarik kita. Di hari ini, sekarang ini, detik ini, saat ini, hanya senyap di atas kehendak Allah Subhanahu Wataala. Hanya senyap dengan kehendak Allah Subhanahu Wataala. Hanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wataala kita masih lagi bernafas hari ini. Bernafas hari ini Allah Subhanahu Wataala beri kita lagi detik-detik masa-masa untuk kita mengusahakan iman dan amal itu. Untuk kita mengusahakan iman dan amal itu. Hanya senyap dengan izin Allah Subhanahu Wataala. Kita masih bernafas hari ini. Allah Subhanahu Wataala kita peluang ini bagi can ini. Allah Subhanahu Wataala kita can dalam kita ni yang banyak zulmat, banyak dosa-dosa ni. Dosa-dosa ni banyak sangat, setiap detik tak terlepas dia buat dosa. Allah Subhanahu Wataala dengan kehendak dengan zat rahim dia masih lagi bagi kita peluang ini, tuan-tuan. Bagi saya peluang, bagi tuan-tuan peluang. Dalam pada waktu kita mengusahakan iman dan amal kita, Allah Subhanahu Wataala bagi kita peluang untuk tambah satu lagi. Astagfirullah. Allah Subhanahu Wataala bagi kita peluang tambah satu lagi. Subhanallah. Allah Subhanahu Wataala bagi kita satu peluang lagi untuk kita sebut alhamdulillah. Pun satu nikmat yang sangat besar dari Allah. Ini bau apa? 3-4 lah nikmat kita sebut. Allah. Nah, kalau nak sebut nikmat Allah Subhanahu Wataala, sebut nikmat Allah Subhanahu Wataala bagi dia beri kita celik mati sampai kita tutup mati. Daripada bapak kita celik mati sampai dia tutup mati. Daripada bapak kepada bapak kita celik mati sampai kita mati. Daripada bapak kepada bapak kepada bapak, bapak kita celik mati sampai kita mati. Daripada bapak kepada bapak, bapak kepada bapak, bapak kita celik mati sampai kita mati. Allah Subhanahu. Nak hitung, nak kena kira-kira, tak terkira. Tak terkira dan tak tahu itu. Yang mana kita tahu, kita nampak, kita tahu. Kita tak nampak. Tapi ulama bagi tahu, Nabi bagi tahu, jangan sampai satu pun Allah tak bayar. Ini dia sebut syukur Allah SWT. Jadi tak bersyukur dia syukur Allah. Kita risau. Kita risau. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu dalam satu peristiwa apabila kita lihat Rasulullah SAW menyebut satu doa. Allahumma hasbi bizar musir. Allahumma hasbi bizar musir. Allahumma hasbi bizar musir. Pada waktu itu bagi Rasulullah SAW menanyi. Usai ketika Aisyah radhiyallahu anha tanya apa doa itu, kenapa doa itu? Nabi Muhammad SAW bagi kita SAW bagi tahu janganlah sampai kita di antara kita ini ada yang dihisap oleh Allah SWT. Allah hisap ni Allah. Jadi macam mana kita nak cakap Allah SWT janganlah hisap ni? Kita kena sentiasa bersyukur, cara bersyukur. Bersyukur di atas segala nikmat Allah SWT. Allah SWT bagi tahu pada siapa yang bersyukur, sekiranya pasti akan bertambah maknanya. Ya Allah, saya takut kepada Rasulullah. Saya rasa segan malam. Saya ni orang yang 30 tahun hidup saya tak syukur. Tak bersyukur. Tapi hari ini Allah SWT letak saya dalam rumah Allah SWT. Tuan-tuan bayang 30 tahun tidak bersyukur, Allah SWT jemput dia tahun mana. Macam mana kalau 30 tahun kita bersyukur? Macam mana kalau satu hari kita tak bersyukur, Allah SWT tak terlepas bagi kita rezeki pun? Tak pernah terlepas bagi kita rezeki pun. Yang ada kita yang bawah-bawah ada kita, lebih halus ada kita, Allah tak terlepas bagi rezeki yang terlepas.
Baik tuan, insyaAllah hari ini kita berada di sini selama 3 hari ini atas maksud untuk kita mengislah diri kita, untuk belajar-belajar, untuk belajar-belajar mengubah percakapan-percakapan kita, untuk belajar-belajar macam mana untuk kita mengenal diri kita yang sebenarnya tak ada apa-apa. Untuk kita belajar-belajar sedori, yang bahasa biasa-biasa kita ni sedori. Kita belajar-belajar sedori. Kalau sesungguhnya kita ni tak ada apa-apa, kita ni masih jauh-jauh lagi, kita jauh lagi. Ya Allah. Hari ni tuan-tuan, insyaAllah kita mula-mula belajar-belajar. Kita belajar-belajar cakap-cakap kita. Kita belajar-belajar menafikan selain daripada Allah SWT. Kita menafikan makhluk. Kita belajar-belajar nafi isbat. Kita menafikan perkara lain selain daripada Allah SWT. Kita mengisbatkan Allah SWT. Sebenarnya nasi itu tidak boleh, nasi itu makhluk. Kenyang itu apa? Keadaan. Nasi dengan kenyang, dua-dua makhluk ciptaan Allah SWT. Allah SWT berkehendak, dia boleh jadikan, dia boleh bagi tuan-tuan, bagi saya kenyang tanpa nasi. Tapi kalau nasi pula dia nak bagi kita kenyang, dia sangat berhajat kepada Allah SWT. Kita belajar itu. Kita belajar menafikan perkara-perkara lain selain daripada Allah SWT. Dan menafikan bukan air yang buat saya hilang dahaga, bukan Panadol yang buat saya hilang sakit kepala. Allah SWT. Tapi kita punya orang tua-tua kita besar. Hari ini dalam pada waktu kita belajar-belajar untuk menafikan perkara-perkara lain sebenarnya, kita terlupa untuk menafikan diri kita sendiri. Itu yang tadi lah. Kita terlupa nafi diri kita sendiri. Kita terlupa kita merasakan bahawa sesungguhnya duit kita yang buat kita datang sendiri. Kita terlupa untuk menafikan diri kita. Kita membuatkan kita rasa kita kelapangan kita ni, kebaikan diri kita yang buat kita berada di sini. Dan ini macam kita nak belajar untuk kita sedari. Saya nak cakap pun tak pandai juga. Sama-sama belajar. Ada waktu dia bila kita terlalu ada kalanya apabila kita terlalu fikir pada yang besar-besar. Lagi saya cakap dari sudut secara general lah. Apabila kita terlalu fikir pada yang besar-besar, kita terlupa pada yang kecil. Kita terlupa pada yang kecil. Satu dinding yang besar dan cantik, kita tengok daripada jauh. Okay, dia. Kita terlupa untuk datang dekat dan tengok kita dekat yang kecil-kecil tu, lubang yang kecil-kecil tu. Yang rumput pun ada lubang. Ada lubang. Hari ini lubang-lubang ni kita tak nampak pasal kita tengok benda yang besar. Lubang-lubang ni kita tak nampak benda yang besar, kita tak pergi precise. Kita tak pergi detail-detail. Tengok. Sehingga kan membuatkan kita rasa hari ini kita luangnya masa kita dah selamat. Kita keluar je selamat. Kita tak berusaha pula tengok yang waktu kita keluar tu, apa yang bocor, apa yang kurang, apa yang itu, apa yang ingat. Jadi ini berlaku tuan-tuan apabila kita tidak menafikan diri kita. Saya lah, bila saya tak menafikan diri saya, benda ni berlaku. Balik rumah dah lepas 2-3 hari malam lah, baru orang rasa Allah. Allah. Saya ingatkan mula-mula dulu benda yang saya rasa ni benda tak normal. Masa saya berlakon dulu macam dulu lah. Dah buat. Balik rumah baru Allah. Apa benda buat ni yang besar. Besar lah buat ni. Besar lah. Saya rasa yang sangat-sangat
Pada sejak kita tinggal di luar, dari satu orang, dia pertama-tama jawab diri kita, kita rasa diri kita dan kita selalu cakap tentang hadis setiap, setiap kali yang berlaku hadis setiap kita tak Allah SWT. Itu lah kita tak ingin, kita tak ingin dulu kita dalam diri ya, kita tak rasa pun ada dia, kita buat berhari-hari dari diri lah, dari Allah. Kita keluar 4 bulan pun kita tak rasa. Kita siapa cakap lagi insyaAllah tak lupa sebab dalam itu. CNN CIA CIA belajar-belajar lah ya mana satu ni mana ni gede ni saya sedih sebenarnya dengan diri saya ni cakap-cakap benda ni cakap dalam masjid cakap dalam masjid. Just malam Ustaz saya berjuang. Wah. Ada satu benda yang saya ingat sampai sekarang kan. Alhamdulillah Allah SWT akan tambah ilmu tapi tak jadi sebab hidayah. Benda itu terbukti Allah cahayakan pada diri saya sekarang. Dalam masjid dia cakap Allah kuasa makhluk tak kuasa, Allah kuasa makhluk tak kuasa. Allah SWT menetapkan kejayaan saya dan tuan-tuan hanya sesungguhnya dalam agama Allah SWT. Taati perintah Allah SWT. Berusaha untuk menjauhi larangan Allah SWT mengikut syariat baginda Rasulullah SAW. Sampai terangkat kubur masjid. Dekat luar nak cakap tak nyanyi. Dekat luar tak, nak cakap tak berani, tak tak tunggu yang nak jumpa dekat rumah, dekat apa ni semua, dekat luar pagar dengan orang yang sama-sama duduk dalam majlis yang sama. Tak berani. Tapi jauh ni lagi. Tapi jauh ni lagi ni hidayat Allah SWT. Jadi kita tak menafikan kegagalan ini, kita tak menyebabkan Allah SWT sebelum menyebabkan benda-benda ini akan berlaku beri kita. Lupa lingga dan lain-lain. Dan kita akan tersalahkan salah. Ini salah faham ni. Macam mana kita nak betul kan? Kita rasa kita dah okey, semua tak okey. Ada satu endos bagi tahu waktu kita rasa kita okey, waktu itulah kita paling tak okey. Sebab mukmin ni sifat dia makin mana makin risau. Makin lama makin bimbang. Jadi kita rasa kita dah betul lah ni kan? Tak selamat ni. Alhamdulillah, betul lah ni, terus bismillah ni, mirip-mirip Rasulullah SAW ni, para sahabat ni, selamat ni, anak bini selamat ni. InsyaAllah tak selamat ni. Jadi kita nak, nak bertukar ni kan. Siapa ni kita nak bertukar selagi kita tak bulat? Saya lah, kita tak bulat. Kita terlalu berpegang kepada kiri-kiri ni. Betul kiri, tapi kiri lah betul-betul. Pernah sekali mana sahabat-sahabat ni, saya merasakan bahawa satu perkara yang sebenarnya kita merasakan bahawa berat apabila Allah SWT bagi tanggungjawab untuk digalas atas bahawa kita dan kita umat Nabi Muhammad SAW. Allah SWT bagi kita kemuliaan kekuatan untuk menyampaikan, untuk membawa manusia kepada kebenaran, untuk membawa manusia kepada kebaikan dan menjaga manusia daripada kemungkaran. Kita insyaAllah kita buat keputusan dengan zat rahim kudrat Allah SWT lagi sinar Allah SWT. Allah SWT menggentik hati kita bagi kita buat keputusan untuk berada di jalan itu, untuk berada berusaha di jalan itu, meniru-niru sekarang. Ya Allah.
Mungkin kita marah, kita sering sakit hati, kita sering kecil hati, kita sering pecah hati apabila orang-orang dalam jemaah kita sendiri bercakap tentang kita, orang apatah lagi orang-orang di luar. Kan? Bercakap tentang kita ini yang orang-orang yang bergerak dengan gaya yang pengotor, yang tak jaga itu, tak jaga ini, datang ke masjid orang, datang masjid elok bersih, tempat semua benda ini. Saya rasa kecil hati yang benda itu, sakit-sakit yang benda itu. Kita marah dengan fitnah-fitnah yang melanda. Tapi kita sedikit pun tidak pernah fikir bahawa sesungguhnya asbab fitnah itu daripada diri saya. Asbab fitnah itu. Dan macam mana hari ini kita rasa kita dah solat. Rasa dah solat. Jangan tak tahu. Kita tak tahu kita Allah terima kita terima. Seperti mana hari ini kita rasa kita hamba dah. Allah SWT cerita dalam Quran waktu Isra' Mi'raj. Masa Allah SWT Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW, aku menggerakkan hamba tu. Aku telah menggerakkan hamba tu. Jadi masyayikh bagi tahu, makam tertinggi bagi seorang manusia ini adalah hamba. Ya Allah SWT sebut dalam Quran bagi kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi hari ini kita rasa kita bangun ni, kita cakap kita hamba Allah SWT. Yang mana belum tentu lagi Allah SWT terima atau tidak terima penghambaan kita. Kita mengakui kita ya. Sekarang kita belajar, kita tengah-tengah ini. Dalam pada waktu kita belajar, kita memang belajar. Kita belajar nak iya-iya meniru para sahabat. Kita belajar nak meniru-meniru mereka-mereka golongan-golongan diredak oleh Allah SWT. Di dalam pada waktu kita belajar nak iya-iya nak jadi itu, sebenarnya kita iya-iya. Ini baru-baru ni Agnes bagi tahu, ini macamnya gaya. Ini macamnya gaya 7 tahun. Berdigit 2-4 bulan ni. Satu apa sekarang? Baik, satu apa tak dapat. Jadi itu pentingnya kita betul-betul menafi yang tinggi gitu. Dan mengisbatkan hanya sunnah Allah SWT. Wa imam pegang mikrofon ni pun, wa'imah kita menyarungkan jam ni pun semuanya dengan kudrat Allah SWT. Bukan saya, bukan kita. Tapi kita kecil-kecil, kita tak latih diri, kita tak latih lidah, kita tak latih hati kita untuk cakap-cakap-cakap benda tu. Itu yang jadi akan sampailah kepada takbir kita pun kita rasa kita punya. Rukuk kita pun kita rasa kita punya. Ya Allah. Bila Allah tanya kita macam mana kamu boleh merasakan kita semua kamu punya, sedangkan aku telah meletakkan semua ni untuk kamu. Semuanya telah merasa. Dan ulama bagi tahu, masyayikh bagi tahu, bukan sahaja kita tak dapat apa-apa tu. Bukan saya je yang tak dapat apa-apa. Saya keluar 4 bulan setiap tahun negara jauh. IBB 4 bulan tahun berikutnya, berikutnya setiap bulan 4, setiap tahun 4 bulan negara jauh bagi mana-mana negara. Tidak benar-benar mengusahakan perkara ini. Bukan saja diri saya tidak dapat apa, malah mereka-mereka yang ditinggalkan, mereka-mereka yang tinggalkan isteri saya, ibu ayah saya, semua juga tak akan dapat tarbiyah apa-apa. Tidak akan dapat tarbiyah apa-apa. Jadi macam mana hari ini kita nak fikir, sama-sama kita fikir. Kita nak fikir sama-sama macam mana kita nak fikir bagaimana Allah SWT benar-benar mau mengajar kita mujahadah. Dan pada waktu itu menyimpangkan mereka-mereka yang masih lagi belum dipilih oleh Allah SWT untuk berada dalam halaqah-halaqah iman, untuk berada dalam atas jalan Allah SWT. Dan kita nak memikirkan bahawa seluruh umat pada usaha ini, usaha atas iman dan amal ini, pada waktu yang sama Allah SWT nak kita fikir tentang diri kita. Dalam masa yang sama kita fikir juga mereka-mereka yang sedang berada di dalam jalan Allah SWT juga, macam mana diri kita ini. Sentiasa islah. Kita tak boleh cepat rasa selesa lah. Janganlah pernah sekali kita kata cukup. Banyak cukup lah, cukup lah, cukup lah. Ya Alhamdulillah tuan-tuan, di mana Nabi Muhammad SAW beritahu kita duduk dengan orang jual minyak wangi ni, sebab-sebabnya kita akan rasa, kita akan dapat terbiasa untuk mengingat dia.
kita duduk dengan orang yang dia alam baju kita akan dapat kan. Tak buat apa pun kita akan tercalik alam ni. Jadi alhamdulillah Allah SWT pilih kita bertawan berdamping dengan guru-guru ini. Masyaih-masyaih kita, ustaz-ustaz kita yang ada, sering ada risau bimbang, yang sering boleh tengok kita. Kita tak mampu buat sendiri tuan-tuan. Tak mampu buat sendiri. Beberapa di antara kita yang mengambil bulan ini berjumpa dengan masyaih-masyaih yang murabi-murabi itu. Ustaz Dola kita dengan Maulana ini. Ustaz Jeff itu. Dengan busuruk kita semua. Ambil peluang. Kalau tak tahu apa benda nak tanya, benda-benda tidak, ya Allah Maulana. Ustaz tolong mengenai masa 2 minit, nasihat saya sikit. Sebenarnya ni fact kan? Sikit. Tapi insyaAllah, kita sangka baik. Kita belajar-belajar juga sangka baik. Allah SWT zahirkan benda ni sebab Allah SWT nak kita lagi. Kalau Allah SWT bagi semuanya jentak, semuanya best, semua benda kita jaga 3 hari ni, lepas ni tak ada. Allah SWT nak rasa kita keluar ni. InsyaAllah, besok dia sempat nak nabung 3 hari. Allah Akbar. Salat buat. Tahan Nabi Allah. Ya Allah. Nafikan Nabi Nabi. Isbatkan Nabi Nabi Allah SWT. Allah SWT ini kasih sayang sangat besar. Allah. Satu. Tak terbalas. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, tambah korban dia. InsyaAllah. Sampai Allah SWT buat keputusan dari itu. Satu orang buat Allah muda ya. Sekejap, itu saya jumpa masa dekat kakek. Mana? Dia jumpa dia, lepas tu saya tanya dia, lepas ni tashkir mana tu? Lagi dia kata, apa tashkir apa lagi bang? Saya 2-3 hari dia dari Malaysia. Waktu saya cakap dia, patutlah muka tak senyum, mana seri-seri, surat mau balik rumah. Dia cakap balik rumah apa ya, dia kata. Apa tu lah, abang happy kan abang? Kenapa? Saya keluar dah banyak kali ni. Sahih tak sahih ni? Itu cara saya ni masih takut ni. Masih takut ni bulan-bulan tak balik ke. Apa ke, 2-3 hari tak balik ke kan. Tak ada persediaan. Nak keluar walaupun 3 hari tak adalah jumpa. InsyaAllah yang saya halal lah segala ni insyaAllah. Apa segala dah salah silap tu kawan ni saya ampun lah. Apa saya salah ni tak ampun. Saya tak jadi setiap kali nak 2-3 hari tadi pun mak ya mak tak izin 2-3 hari. Ada juga. Ada mesti dia terlupa. Saya ni terlupa. Terlupa harus punya Allah SWT lama bekas untuk tarik ini dulu. Cakap pula tak dia. Perubahan tak buat. Macam mana untuk saya kan buat tadi lah. Aku dah tak tambah lagi 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 lagi. Tiga dulu lagi Allah SWT. Cakap banyak Allah SWT. Ini cakap banyak Allah SWT. Ya Allah SWT bagi kesehatan kita Nabi berrasul, para masyaih, para murabi. Bukan ada mereka untuk bantu-bantu kita lagi sekali. Ya Allah. Jadi semoga itulah. Semoga Allah SWT bagi taufik hidayah untuk faham apa benda yang saya pun sendiri tak faham apa yang saya cakap. Saya sendiri tak faham. Esok Allah tanya ni, besok kenapa kau duduk kat sini ni, cakap dengan perempuan ni. Yang pada tak pernah terfikir di otak saya. Yang saya fikir daripada semalam. Saya ingat kawan-kawan saya main-main mana? Betul. Saya betul-betul ingat kawan-kawan saya main-main kini. Semalam keluar jumpa saya semua. Suara aku tu kebayang sepuluh. Apa yang nak jadi kita nak duduk? Apa yang nak cakap? Apa yang nak InsyaAllah. InsyaAllah. Allah Akbar. Allah.
Allah, semoga Allah SWT beri kita hidayah untuk kita tabah masa itu. Amin. Urban yang tidak lagi. Amin. Semata-mata hanya sini untuk cari reda Allah SWT. Ini betulkan fikir kita. Betulkan fikir kita. Last kali saya dengar sebelum saya balik kemarin, mungkin lalu hari-hari banyak tuan yang tinggi bukan lebih. Hari-hari saya dengar kalau tuan-tuan juga yang kita dalam agama Allah SWT, Allah SWT jadikan kita ada maksud untuk bawa manusia semuanya untuk bertahmi Allah SWT. Itu maksud kehidupan kita. Hari-hari tinggi bukan lebih. Hari last juga. Hari last juga malam nak syautek ke tuan. Dia berdewa ke tuan. Hati-hati dia cakap gitu ni. Mula dia start dia mula tu kan. InsyaAllah tuan-tuan Nabi mulia Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT telah menjadikan dunia ini seluruh isinya termasuk tuan-tuan dan juga saya dalam maklis ini hanya semata sesuanya atas asbab untuk Allah lipat lancur. Ingin lebih dengan Allah segitu ini maksud kita mentauhid Allah SWT, maksud kita berusaha kepada Allah, maksud kita mentaati minta Allah, maksud kita untuk menunjuk akhlak yang baik untuk niat. Hari lain kita boleh kita berhubung. Maksud kita ni semua akan dilipat. Allah jadikan kita ni untuk Allah lipat. Jadi alam untuk Allah lipat. Allah jadikan macam mana pun semua akan dibuluh. Semua kita akan berada di syukur Allah SWT. Ya, insyaAllah, insyaAllah. Allah SWT banyak kebun dia, aku tak berkira pintu fikir, aku tak berkira pintu fikir, aku tak berkira pintu fikir. Salam sebenarnya. InsyaAllah. Salam. Terima kasih. Banyak atas persahabatan. Nasihat-nasihat kita sebuah. Banyak saya belajar. Banyak saya sebuah belajar. InsyaAllah semoga Allah SWT telah terbisa dan sebuah lagi. Amin. Salam. Kita dengan topik bayar dari kita untuk belajar-belajar amal-amal apa pun itu. Allah SWT bagi kekuatan dan kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Sabda Rasulullah SAW adalah sesiapa mereka-mereka yang berada dalam majlis menyampaikan kepada mereka-mereka yang tidak berada dalam majlis. Benda yang jarang, yang selalu kita cakap jarang kita buat. Buat kita tuan tak duduk bayar. Kita tanya, tuan duduk tadi. Alhamdulillah, insyaAllah. Apa dia share? Pun kita nak share. InsyaAllah kita share. InsyaAllah lepas-lepas ni kita share. Kita share je InsyaAllah. Hey, insyaAllah kita tak guna tu lah. Boleh mana? Boleh mana? Serahkan. Boleh mana?